Selamat Tahun Baru Cina kepada seluruh rakyat Malaysia. Teruskan untuk patuh SOP yang ditetapkan. Kongsi Fajai. Hai, hai. Saya Rekha dari Politik News ingin ucapkan Selamat Tahun Baru Cina kepada semua rakyat Malaysia yang menyambutnya. Dan jangan lupa patuh SOP. Right, Kongsi Fajai. Bye. Hai, saya Adam Hafiz Ahmad dari Politik News ingin mengucapkan selamat menyambut Tahun Baru Cina kepada seluruh rakyat Malaysia. Terus patuh SOP yang telah ditetapkan. Kongsi Fajai. Hai, saya Ani Syahira dari Politik News ingin mengucapkan selamat Tahun Baru Cina kepada semua rakyat Malaysia. Terus patuhi SOP yang ditetapkan. Kongsi Fajai. Saya Nurul Aziz Amran dari Politik News ingin mengucapkan selamat Tahun Baru Cina kepada semua rakyat Malaysia yang menyambutnya. Terus patuh SOP yang ditetapkan. Hashtag kita jaga kita. Kongsi Fajai. Hai, saya Ilham dari Politik News ingin mengucapkan selamat Tahun Baru Cina kepada semua rakyat Malaysia. Dan terus patuh SOP yang ditetapkan. Kongsi Fajai. Saya Aziz Fri dari Politik News ingin mengucapkan selamat Tahun Baru Cina kepada semua rakyat Malaysia. Ingat, terus pasti SOP yang ditetapkan. Terima kasih banyak. Hai, saya Jim Jini daripada Politik News ingin mengucapkan selamat Tahun Baru Cina kepada semua rakyat Malaysia dan terus mematuhi SOP yang telah ditetapkan. Kongsi baca. Hai, assalamualaikum. Saya Ina Fatini Afandi dari Politik News ingin mengucapkan selamat Tahun Baru Cina kepada semua rakyat Malaysia. Terus patuh SOP yang ditetapkan. Kongsi Fajai. Hai, saya Raihan Hazizi dari TV mengucapkan selamat Tahun Baru Cina kepada semua rakyat Malaysia. Terus patuh SOP. Kongsi Fajai. Hai, saya Rizal Manasi dari Politik News ingin mengucapkan selamat Tahun Baru Cina kepada semua rakyat Malaysia. Teruskan patuh SOP yang telah ditetapkan. Kongsi Fajai. Assalamualaikum, saya Nadira Syakir dari Politik News ingin mengucapkan selamat Tahun Baru Cina kepada semua rakyat Malaysia. Ingat patuh SOP yang telah ditetapkan. Stay safe at home and take care everyone. Kongsi Fajai. Bye. Saya ingin mengucapkan selamat Tahun Baru Cina kepada seluruh rakyat Malaysia dan teruslah patuh pada SOP yang ditetapkan. Kongsi Fajai. Hai, saya Nurul Fadli dari PDSS ingin mengucapkan selamat Tahun Baru Cina kepada semua rakyat Malaysia. Jadi diminta semua terus patuh pada SOP yang ditetapkan. Kongsi Fajai. Hai, saya Nara Zali dari Politik TV ingin mengucapkan selamat Tahun Baru Cina kepada semua rakyat Malaysia. Terus patuh SOP yang ditetapkan dan kongsi Fajai. Hai, assalamualaikum. Saya Izzuddin Baharudin dari Tim Politik News ingin mengucapkan selamat Tahun Baru Cina kepada semua rakyat Malaysia. Teruskan patuh SOP yang sedia ada dan kongsi Fajai. Hi everyone, I'm Tifa Hazel from Politik News and I would like to wish Happy Chinese New Year to all Malaysians. Continue to adhere the prescribed SOP and together, kita jaga kita. Kongsi Fajai. Hai, saya Ashraf Azhar Azmi dari Politik News ingin mengucapkan selamat Tahun Baru Cina kepada semua rakyat Malaysia dan terus patuh SOP yang ditetapkan dan kongsi Fajai. Hai,
Assalamualaikum. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini 11 Februari, hari Khamis. Dan hari ini merupakan hari, orang kata, tahun baru Cina. Betul? So, macam biasa hari Khamis ni, podcast bersama kru PolitiV, bukan baru seorang je hari ini. Aku ditemani oleh, orang kata, para-para gadis. Alright. So, bersama rakan-rakan kru PolitiV hari ini. Alright, daripada kata Anis, Lin dan Yana. So, hai korang. Hello. Hi Miro. Hi. Hi Miro. Alright, so macam mana aktiviti korang kata semasa MCO ni kan, kan tak boleh nak keluar, tak boleh nak jalan, tak boleh nak pergi mall. Boleh pergi mall tu boleh lah, macam yelah kan semua benda buka kan. So macam mana aktiviti korang semasa MCO ni? Kalau macam Anis kan, kalau macam Anis, lately ni jual-menjual. Kalau macam tahu dengan parents tak tahu nak buat apa. Lagi pun dah habis set. Betul. Alright, kalau Lin? Kalau saya kemas-kemas rumah lah sebab tambah Cina. Alright, yelah. Okay, Yana macam mana? Aktiviti sesuai MCU kau kan? Aktiviti bangun pagi, kemas rumah, masak, makan, tidur balik. Ulang. Oh. Alright, benda tu. Dan Miro bangun pagi, makan, betul tidur balik. Macam tu lah. Jadi, siap dia. Alright, so kita berbual masa. Alright, so sebelum kita start. Tahu tak ini tajuk apa? Tajuk ini adalah kisah seram. Macam Blue Roma belum naik dah ni. Tak cerita lagi kan. So kita sebelum kita seram. Amirul nak beritahu kita akan apa untuk penonton semua. Right. Korang kena tengok podcast ni kata pada awal sampai hujung kata hujung rancangan sebab kita akan ada kata kunci dan korang akan berpeluang untuk memenangi kata hadiah misteri. Kita tahu apa hadiah tu. So korang kena kumpul kata kunci ni. Alright. So korang kena tunggu, right? Kena tengok kata kisah seram ni daripada awal hingga akhir dan daripada akhir rancangan nanti, akhir rancangan nanti kita akan ada kata kunci tu dan korang akan berpeluang memenangi lah. Macam mana nak menang tu, kita akan bagi tahu di hujung rancangan nanti. Alright. So, kisah seram. Kisah seram. Dia dengar pun macam kisah seram kan? Alright. So, as you know sekarang ni kita dah duduk ni kan. So yeah, Anis lah kan. Anis. Ya. Yeah. Anis ada kata kisah kata di sebalik tirai tu. Oh takutlah sebalik tirai kan. Aku pula ada. ada. Tapi tajuk ni yang Anis nak share ni. Dia Anis adalah itu kan bilik-bilik lah dekat apa? Dekat internet Google lah macam tu kan. Saja nak tengok perkembangan semasa. Lepas tu macam mana entah tertengok apa ada keluar dekat research tu ada cakap pasal seram. And then Anis pun sajalah baca tajuk tu. And then tajuk tu cerita pasal kebaya Nyonya Lara. Okay. Lara ni kan. Boleh. Okay, ada cerita. Actually Lara ni dia seorang student macam kita juga tapi dia ambil course in TSL. Itu yang Anis tahulah in TSL dia study dekat Cawangan Utara. Dan dia ada kawan rapat dia nama dia Sarah. Okay, Sarah. yang Lara ni orangnya tinggi. Lepas tu rambut semula jadi, curl semula jadi. And then ada satu hari tu dia pergi rumah ibu dengan ayah angkat dia. Ibu dengan ayah angkat dia sebab ada kenduri untuk orang kata apa, kenduri kesyukuran lah sebab apa ada baby baru lahir kan, untuk baby baru lahir. Lepas tu bila Anis baca tu pun macam menarik lah, menarik perhatian juga nak baca sebab
apa ibu dengan ayah angkat dia ni tak ada anak perempuan. Jadi dia orang pun dah anggap Lara dengan si Sarah ni macam anak sendiri. Kalau ada pun dia pun menantu lah, anak menantu apa? Anak menantu, yes, anak menantu. Lepas tu bila kejadian majlis tu berlaku kan, ibu dengan ayah dia tu pun adalah jemputlah ramai tetamu datang dekat majlis tu. Lepas tu diorang pun tolonglah apa patut kan, sebab dah tak tahu nak buat apa lagi pun. Diorang pun perempuan kan, jadi just tolonglah apa yang patut kan, kemas-kemas. Lepas tu tiba-tiba Lara ni ternampak seorang perempuan wanita. Dia cantik, dia pakai baju kebaya warna merah, bibir dia pun merah, dia tu macam body merah menyala lah, memang, yeah, memang seksi lah. Lah orang kata pakai baju pun kebaya kan, bila kebaya ni orang pun pandang, menarik betul tak? Betul. Lepas tu memang Lara tu dia macam tak boleh nak hentikan dia pun pandangan mata tu, dia asyik berhati je dekat wanita tu. Terlalu cantik lah tu sampai. Ya, yeah, mungkin lah. Mungkin sebab dia macam tak boleh kan, orang kata bila kita tengok kita macam tertarik sebab dia cantik macam tu. Lepas tu bila dah kejadian tu, tetamu pun dah datang ramai-ramai. Lepas tu dia pun dah kali ke arah lain apa semua kan, tolong-tolong angkat barang apa semua. Lepas tu yang si Lara ni dia still lagi nak pandang dekat perempuan tu, kat wanita tu. Okay. Lepas tu kan, lepas tu yang Anis baca lagi, bila ayah angkat dia tegur Lara, minta tolonglah angkat pinggan bawa pergi kat dapur. Okey, angkat pinggan bawa pergi kat dapur. Tapi dalam masa sama dia still lapung kata pandang dekat perempuan tu. Lara still pandang kat perempuan tu. Lepas tu bila dah dia dah datik pinggan tu kan, dah ambil pinggan tu dekat ayah angkat dia. And then dia still nak tengok perempuan tu. Lepas tu perempuan tu dah tak ada. Perempuan tu dah hilang. Dia just nampak kelibat tu. Dia just nampak kelibat tu. And then ayah dia tu pun macam dah syak wasang pelik-pelik lah dekat Lara ni kan. Lepas tu buat macam lepas dah tolong angkat pinggan apa semua tu, dia pun majlis pun macam dah nak dekat habis apa semua, dah nak senja. Jadi macam bila senja kita pun macam nak cepat-cepat lah akan kemas kan. Orang kata majlis tu pun tak elok lah lama-lama kan sampai senja, betul tak? Betul. Dan dah minta tolong tu perempuan tu dia padahal bila kita tamu, kita dah jemput, of course dia akan balik, betul tak? Tapi yang perempuan tu, Lara nampak yang perempuan tu dia tak balik. Dia still ada dekat mata dia, still nampak wajah dia tu yang cantik pakai baju kebaya ni. Tiba-tiba kan tadi kan dia nampak kelibat perempuan tu kan, wanita tu kan. Betul. Tapi yang dia nampak tu sekarang dia dekat ni. Dia duduk dekat bahagian simpang rumah dia. Yang simpan rumah bayar tu. Dia duduk kat situ. Tu Lara tengok. And then tiba-tiba ada bunyi. Tiba-tiba ada bunyi. Kira macam ayah angkat dia tu putuskan. Putuskan, orang kata apa? Putuskan perhatian mata. Perhatian mata Lara tu lah nak pandang dekat wanita tu. Wanita cantik tu. Oh, kiranya ayah dia perasan lah. Dia perasan tapi dia tak cakap ke orang lain. Dia tak kata ni kan. Tu dah dah okey dah reda apa semua. So family berkumpul untuk yang selera lah, makan-makan, minum.
aku yang Lara ni dia duduklah dengan apa, dengan family angkat dia tu, duduk sebelah-sebelah macam ni. Lepas tu dia minta air lah, air kopi. Well, dia minta air kopi tu, orang lain pun minum juga, tapi yang si Lara ni dia minum memang pelik gila. Dia minum, dia minum banyak kali jugalah. Dah minum segelas, dia minta lagi segelas, minta lagi dua gelas, tiga gelas, sampai dah sampai nak habis dah air dalam, air kopi tu dekat dalam jar. Lepas tu ada seorang ni lelaki, dia tegur dekat, dia tegur Lara. Dia kata, uish, sampai dah nak habis sejak dah kau minum kopi ni, ada jin ke dalam badan kau tu Lara? Wow. Lepas tu Lara pun pandang tajam lah, mata dia pandang tajam dekat lelaki tu. Dia macam benda tu dah masuk dekat dalam badan dia. Benda tu dah masuk dekat dalam badan dia. Lepas tu tiba-tiba kan, semua dia diam tertipu kan. Kenapa? Alright, sebelum kita yang kata pergi lebih jauh, kita ada pemanggil Italian. Boleh perkenalkan diri, siapa Italian? Hello. Nama Raihan, asal daripada Selangor. Nak tanya, korang pernah ada pengalaman tak kena histeria? Siapa korang rasa masa berada dalam situasi tu? Ulang balik. Okey, korang pernah ada pengalaman kena histeria tak? Kalau ada, boleh ceritakan tak? Apa perasaan korang masa berada dalam situasi tu? Ulang balik. Korang ada tak pengalaman kena histeria? Kalau ada, boleh tak ceritakan apa perasaan korang masa berada dalam situasi macam tu? Itu sahaja ke soalannya? Itu sahaja ke? Itu sahaja soalan. Alright, terima kasih kerana hubungi kami. Pernah tak orang kata dalam situasi histeria ni, dan orang kata macam mana perasaan korang tadi tu, apa yang korang akan buat? So Yana, yeah. Yana pernah tak? Alright, Yana pernah tak orang kata dalam situasi macam tu? Apa tindakan Yana time tu? Yana tak pernah dalam situasi kena histeria macam tu, tapi kawan Yana pernah. Okay. Alright. Time ni dekat sekolah rendah, sekolah lama Yana tu, sekolah rendah Yana tu memang keras sikit. Jadi nak dijadikan cerita, kawan Yana tu nama dia Radia. Okay, Radia ni dia stay back sebab ada koko. Lepas tu ayah dia petang tu pula ambil dia lambat, so tinggal dia dengan beberapa orang kawan je lah dekat sekolah tu. So nak dijadikan cerita, dia ternampak macam ada makhluk hitam besar ni macam kejar dia. So dia dah mula macam meracau-racau macam tu lah. Lepas tu dia punya tangan dia macam ni tau, macam ni. Dia tak boleh lepaskan. Even ustaz dah baca macam-macam ayat pun tangan dia still kuat, tak boleh, dah try tarik, memang macam tu tangan dia. Lepas tu dia masuk dalam badan dia. Mungkin lah kan. Lepas tu nak dijadikan cerita, tak tahulah macam mana tangan dia boleh terlepas tu. Tapi lepas daripada dia kena histeria tu, Dia boleh nampak benda-benda tu. Dia macam tu pula. Alright, okay. Tu daripada kisah Yana. Orang kata dalam situasi, orang kata kawan Yana dalam situasi histeria tu. Alright, kalau Anis ataupun Lin ada tak situasi macam tu? Okay, sebelum kita lebih jauh lagi, kita ada pemanggil Italian. Siapa Italian? Hai. Hello. Apa Italian? Hello. Hello, ya.
Okey. Bulan Cina ni, bulan hantu ni bagi kaum Cina, dia orang memang takut kan nak keluar rumah. Tapi di sebalik bulan hantu ni, apa keistimewaan dalam bulan hantu ni untuk kaum Cina? Saja ke soalannya? Itu je soalan saya. Alright, terima kasih kerana hubungi kami. Terima kasih. Selamat. Nak ada soalan ni kepada Lin lah. Yes. Lin maybe boleh jawab persoalan tu. Boleh jawab apa? Soalan dia apa? Apa? Keistimewaan bulan hantu. Keistimewaan bulan hantu tu. Oh, dia macam ni. Saya tak tahu sangat tapi ayah saya selalu dia ikut lah. So macam bulan hantu untuk orang Cina, dia macam neraka buka pintu. So maksudnya sebulan tu neraka dia akan buka pintu. Selalunya hantu merayau je tapi pintu tertutup. So kali ni neraka buka pintu tu ramai hantu yang boleh keluar dari neraka. So ramai juga yang boleh masuk neraka. Tentulah. So macam masa bulan hantu tu dia akan ada ramai gila hantu merayau macam-macam lah. Tu Chinese beliefs. So macam kalau kita tak nak hantu-hantu tu kat, dia macam tak nak benda tu ganggu kita, kita so sebab tu lah kadang-kadang kita kan nampakkan macam tepi rumah, tepi jalan tu Cina dia orang macam ada berdoa dekat tepi jalan. Pernah tak nampak macam ada macam dia orang ada dia orang bakar something bagi makanan dekat tepi jalan macam tu. Sebenarnya dia orang bagi makanan kat hantu sebab dia orang macam nak cakap dengan hantu tu bulan hantu ni jemputlah makan, lepas tu janganlah ganggu kita orang macam tu lah. Macam tu lah. Okey, masa tu faham. Okey. Alright. Okey. Anis, berbalik pada cerita Anis tadi sebab tak habis tadi kan, sebab kita ada panggil, ada persoalan yang nak kena jawab tadi. So Anis, boleh sambung balik cerita tadi. Okay, sambung balik cerita tadi kan. Kan lepas dah dia minum minum air dengan parents angkat dia tu, and then kawan, apa bukan kawan, lelaki tu usik pula cakap, wish dah minum banyak kopi ni, ada jin ke dalam badan kau, macam tu kan. Tiba-tiba Lara menjerit. Okay, Lara menjerit sebab dia kata, aku nak kopi. Banyak kali dia jerit benda tu. Dia macam benda tu dah masuk dekat dalam badan dia, macam dah tak boleh kawan. Betul eh? Alright. Okay. Lepas tu yang paling buat orang terkedu, tiba-tiba semua orang senyap, tiba-tiba Lara bersenandung. Dia main rambut dia, dia main rambut panjang dia tu. Lepas tu dia pintar tanggul. Okay, dia pintar buat senggol. Lepas tu ayah angkat dia tu pun perlahan-lahan datang dekat dia, bagi air penawar lah orang kata. Air penawar yang dah baca siap semua tu kan. Lepas tu Lara dia tak boleh, dia still memberontak. Lepas tu dia macam tepis semua benda yang ada dekat depan dia. Tepis, lepas tu dia macam I guess macam menyeringai. Faham tak dia macam mana cakap yang menyeringai? macam tu. Macam tu. Tu? Mata tajam. Mata dia tajam. Tengok ayah angkat dia. Lepas tu ayah angkat dia pun dia macam dah tak tahu dah buat apa kan. Macam lepas tu ayah angkat dia pun pegang macam kira macam orang sekeliling dia tu, lelaki-lelaki sekeliling yang datang tu datang dekat Lara, pegang dia. Itu ayah dia kata, kembali dari mana kau datang. Dia macam dia ayah angkat dia tengah bercakap dengan itulah yang dah masuk dekat badan dia tu kan. Lepas tu dia sama Lara mengikik. Lepas tu sambil mengikik, kalau mengikik gelap, lepas tu ludah-ludah. Ludah. Tu ayah angkat dia pun tip lah. Tip balik air minum tu sampai tu
semua orang sekitar tu bacalah apa yang patut supaya benda tu go kan, daripada dia punya apa orang kata diri tu kan. Ada tiba-tiba Lara tu dia macam badan pun dah macam layu, macam tu lah, layu, lepas tu macam dah tak bersemangat. Lepas tu 5 minit macam tu, 5 minit ke 10 minit macam tu, Lara tersedar. Tersedar daripada semua ni, mungkin yang dia lalu itulah. Tu tiba-tiba dia tanya dekat ayang kat dia lah, kata kenapa, apa jadi, apa jadi dekat Lara. Tu ayah dia pun kata lah, ada yang datang dekat kamu ni, ada yang suka, ada yang suka hampir dekat kamu. Tu 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 ayah dia pun kata lah, ada yang Lara tengok benda pelik ke. Ayah dia kata macam ada benda ada tengok benda pelik ke sejak kejadian tu lah, kejadian hari tu. Eh bukan kejadian, bukan hari tu, hari kejadian tu yang dekat majlis tu kan. Dia pun perempuan bahaya tu lah. Dia pun cerita lah, tak ada apa yang pelik pun, cuma dia cakap lah dia tengok seorang perempuan ni cantik, cantik pakai baju kebaya merah, rambut dia pun cantik, bibir merah. Lepas tu dia pun tanya, dah Lara pun cakap lah dekat Lara pun cakap lah dekat ni, dekat ayah dia, perempuan yang dicerita tu keluarga abah ke? Keluarga abah ke macam tu kan? Dia pun tanya dekat ayah dia. Lepas tu betul dalam masa yang sama ayah dia pun macam hari ingat lah orang ni wanita misteri, orang kata wanita misteri ni senyum melirik dekat ni lah, dekat dia, dekat Lara. Macam kira macam waktu yang ayah dia teringat, mungkin ada kaitan lah kot dengan ayah dia waktu-waktu dia macam muda-muda remaja macam tu lah kot kan. Tu dah minum-minum kopi, apa peristiwa minum kopi tu ayah dia pun geling kepala. And then yang lain, yang ada orang sekeliling dia tu pun macam terpinga, tak tahu nak buat apa. Semua orang sekeliling terfikirlah, siapa yang pakai baju kebaya datang. Dia orang macam pelik, rasanya dia orang macam tak nampak pun siapa yang pakai baju kebaya merah. Dia seorang je nampak? Yes, dia seorang je nampak. Orang sekeliling tak nampak pun siapa pakai baju kebaya, sebab kalau bila orang pakai baju kebaya kan look cantik-cantik kan, mesti daripada jauh kita akan nampak, betul tak? Tapi yang keluarga diorang ni tak ada seorang pun yang nampak siapa yang pakai baju kebaya, tamu yang datang pakai baju kebaya. Dia macam pakai yang biasa lah, pakai baju kurung macam biasa. Lepas tu semua pun macam seram sejuk je, seram sejuk lah dengar cerita Lara tu pula. Dia pun tanya dekat ayah dia pun, keluarga abah ke kan macam tu? Macam semua orang pelik lah kan. Kalau keluarga mestilah dalam masa sama, mesti yang waktu dia minum kopi tu dia ada, betul? Dia ada orang tak sedar, dia macam lost tu. Dah lama-lama macam tu, benda tu jadi balik, benda tu jadi balik dekat Lara. And then dia macam memberontak balik lah, memberontak. Lepas tu badan pun leting, asyik menjerit. Tu family dia pun macam pelik, ada benda lagi yang tak kena dekat anak, dekat anak angkat dia tu lah, Lara. Lepas tu yang si Sarah pun cuba nak dekat kan, cuba tanya dekat ayah, apa dekat ayah dia tu lah, cakap lah macam abah kenapa dengan Lara, ada orang kacau dia ke. Dia cakap lah, Lara bukan jenis apa orang kata, jenis orang yang kuat-kuat lah, macam ada benda-benda macam tu, macam bacalah apa yang sepatutnya kan, doa apa semua tu, lepas tu benda ni baru nak jadi dekat dia macam tu. Lepas tu tiba-tiba bunyi gemesik. Lepas tu Lara nampak ada gincu merah
dekat perempuan tu lah dia pakai gincu merah tebal gila. And then ada tujuh tanggul. Tanggul kat atas kepala perempuan tu. Yes. Tanggul kat atas kepala perempuan tu. Lepas tu Lara pun belik-belik lah. Belik-belik wajah. Tapi macam muka orang yang datang tu. Maksudnya macam Lara dah jumpa dengan orang tu dalam dunia dia. Lara dah jumpa orang tu. Lepas tu Lara pun tanyalah siapa kan, siapa yang cakap lah macam kita orang yang dalam dunia dia, kita tanya siapa. Lepas tu orang yang macam mana cakap macam orang perempuan tu lah tanya Lara siapa kamu. Macam tiba-tiba dalam. Okay, so kita pergi lebih jauh lagi dengan cerita Anis ni. Kita ada pemanggil talian. So siapa di talian boleh kenalkan diri? Hello. Hello, saya Adik daripada Melaka. Okay, saya nak tanya pandangan korang tentang orang yang boleh nampak benda ni. Means orang yang orang cakap apa hijab dia terbuka ni. Saya nak tanya pandangan korang tentang orang-orang macam ni lah. Pandangan macam mana tu? Pandangan tentang sekarang viral lah dekat TikTok, yang ada seorang TikTok famous ni. Dia boleh nampak benda-benda ni lah. So macam dia boleh interact dengan benda-benda tu. And nak tahu lah pandangan korang tentang orang yang boleh nampak benda hijab-hijab tu buka ni. Alright, pandangan kita orang. Itu sahaja ke soalan yang diajukan? Itu sahaja. Alright, terima kasih kerana hubungi kami. Okay, terima kasih, bye. Pandangan orang yang hijab terbuka ni yang boleh nampak orang kata benda-benda macam tu kan. So pandangan korang macam mana orang yang hijab terbuka ni? Soalan dia tu pun macam pandangan kita terhadap orang yang boleh nampak tu. Yes, pandangan orang yang tu macam mana? Pandangan korang bagi saya kan, saya rasa diorang memang kuat lah, bravo. Sebab bayangkan di mana-mana pun nampak. Kalau kita nampak sekali pun kita tak nak nangis kan. Dah nak jerit-jerit. Diorang tu kena tahan. Lepas tu diorang kena diorang kena macam buat macam biasa walaupun diorang nampak. Macam diorang macam rasa kena kuatkan semangat. Kan nampak benda-benda macam tu kan jadi apa. Dan lagi satu, diorang sangat membantu. Faham tak? Maksudnya macam kau jaga-jaga tau. Macam dia tahu dia macam sangat membantu lah orang-orang macam ni. Macam ada juga macam kawan Mirul, dia jenis macam tu. Sekejap dia terbuka, dia macam dia call Mirul. Mirul dekat blok kan tu. Mirul kata, time tu blackout satu poli. Bayangkan blackout satu poli. Gelap ni, gelap gerita. Lepas tu dia call Mirul, kau pergi mana tadi? Aku pergi pusat sukan tadi. Asal? Lepas tu dia kata, weh kau pergi situ kau tak? Tadi tu ni, dia cerita lah, dia kata ada kat situ dekat macam kau tahu kat pusat sukan, dekat podi kita ada pusat sukan. Dekat bahagian luar pusat sukan tu yang nak masuk ke apa tu? Pintu nak blok ke laki ke? Yes, blok laki kan nak ke pusat sukan tu kan? Dekat masuk dekat pintu duduk. Nak masuk badminton tu. Yes, dekat situ. Okay. Dia kata, kau tu tak kat situ ni ada macam. Lepas tu kata, serius lah aku baru dari gila dengan tengah lepak-lepak. Lepas tu dia call macam, okay takpelah. Lepas tu kau duduk kat blok kau jangan pergi mana-mana pula. Lepas tu kan tu tadi tu nampak dia sendiri macam, okay, thank you tau, dia beritahu. Lepas tu lah yang kata,
yang kau kata kat tu orang cakap tu, orang kata orang yang macam ni sangat-sangat main bola. Ha. Dia bagi tahu semua. Ha, dia bagi tahu. Kita ada okey. So. Kita nak teruskan dengan cerita seram. Seram lagi. Okay. So cerita sebelah okay. Yang ni jadi Anis tadi. Kongsi tadi tu kan. Dan lepas dah kita tu jadi yang Lara nampak tu bukan kelibat orang orang tua, orang apa sebenarnya cakap, bukan kelibat orang wanita tu lah. Tapi yang dia nampak tu is lembaga tapi itu I guess benda tu memang betul lah kot. Tapi lembaga tu lembaga hitam yang macam dia tak boleh nak expect benda tu kan, lembaga hitam yang berinteraksi like macam orang-orang orang apa macam dia boleh ubah-ubah bentuk macam tu. Arah so benda tu lah lembaga. Alright, so balik oleh cerita ni tadi kisah yang kata kebaya merah. Alright, cerita Amirul pula kisah seram yang kata Amirul selalu benda ni hadapi pula. Macam benda ni memang kat poli je Amirul selalu hadap benda-benda macam ni kan. Sebab benda tu kata banyak dekat situ kan. So Amirul first Amirul dekat bilik Amirul. Bilik Amirul right. So time tu Amirul tengah kelas online. Dia tengah time tu pagi lagi kelas tengah kelas kan kelas online ni. Dia tiba tengah-tengah duduk lecturer tengah explain about the subject. Tiba-tiba macam Amirul macam macam ada tak tahu bisikan ataupun dia macam sergah Amirul macam macam tu. Faham tak? Dia dekat telinga Amirul. Telinga Amirul pasal Amirul terus auto pusing belakang. Amirul macam hello. Amirul macam hello. Amirul tak tahu apa-apa. Lepas Amirul terus buka pintu dia Amirul. Amirul buka luas-luas. Lepas Amirul terus dengan kelas online. Time tu. Kat Puli lah. And for the second story, time tu apa, time tu blok Amirul, blok ke arah Amirul macam tu lah. Pagi lagi, Amirul bangun gelap. Aku macam Amirul tidur memang buka lampu. Lepas tu macam kenapa gelap ni kan? Siapa pula tutup lampu? Pula. Lepas tu Amirul buka pintu bilik, rupanya aras Amirul gelap. And at the same time tu pukul 5 pagi. Tengah nak buka tu kan? Tengah-tengah nak buka pintu besi, kan ada pintu besi like untuk buka elektrik baik tu kan. Amir buka, lepas tu Amir decide nak pergi bilik tu, sop dia lalu. Warna putih ya, Amir macam nak masuk bilik ke tak? Amir terus tak masuk bilik, duduk kat tangga bagi saya saya sebenarnya tak pernah lalui semua benda ni, macam tak pernah jumpa, tak pernah ada pengalaman macam ni. Tapi bagi saya saya tak tahulah kan, ada orang setengah orang dia percaya benda ni, setengah orang dia tak percaya. Untuk saya dekat tengah-tengah. Dia macam so, percaya tak percaya kan. So tapi adalah nampak satu cerita ni, dia seram. Tapi bagi saya benda paling seram dalam dunia ni sebenarnya bukannya benda tu je. Manusia pun seram kan. Macam manusia lagi seram. Betul. Dia lagi seram daripada benda yang tak nyata pula kadang-kadang. Sebab hari tu adalah nampak cerita ni. Dia macam ni. Ni cerita betul eh. Dia jadi dekat Malaysia. So masa tu masa 90-an zaman-zaman tu lah. Adalah seorang penyanyi ni. Dia penyanyi yang tak famous sangat. Tapi dia penyanyi dekat bar, dekat club macam tu lah. Okay, faham. So masa tu penyanyi dia memang dah bercerai. Dia seorang wanita yang dah bercerai. Terus dia ada dua orang anak, seorang lelaki, seorang perempuan. So 1990 tu ceritanya dia macam
penyanyi tu dia terjatuh cinta dengan seorang pianis. Pianis. Pemain yang main piano. Dia terjatuh cinta dengan pianis ni. Lepas tu, pianis tu dia macam, pianis tu sebenarnya dia ada isteri dengan anak juga. So macam penyanyi ni dia skandal lah. Dia skandal pianis ni. Lepas tu lama-lama tu nanti so dia cakap dengan penyanyi ni, kata nanti kita putus hubungan je lah, nanti tak payah jumpa dah semua tu. Lepas tu penyanyi ni macam dia tak nak, dia tak sanggup, dia nak juga kahwin dengan dia. So diorang gaduh. Lepas tu waktu tengah gaduh tu penyanyi ni dia bawa keluar pisau. Lepas tu diorang gaduh dengan pisau tu, bahaya kan. Lepas tu pianis ni dia terbunuh. Dia macam tak sengaja tapi dia terbunuh penyanyi ni. Tertikam. So macam dah tertikam tu dia terkejut lah sebab dia dah bunuh orang kan. Lepas tu yang saya tak faham kenapa dia orang dah bunuh. Lepas tu dia orang tak rasa bersalah ke? Dia lepas dia bunuh, dia potong tangan, potong kaki, potong kepala, potong semua part-part badan dia. Lepas masukkan dalam plastik sampah. Lepas tu dia macam tak nak mengaku bersalah lah. Nak hapuskan bukti macam tu. Dia nak hapuskan bukti. So dia macam ikat dia masukkan dia dalam plastik sampah, banyak-banyak plastik sampah. Dia hantar dekat, dia buang dekat tepi jalan macam tu je. Okay, sebelum kita pergi jauh, kita ada pemanggil. Hello, siapa di talian? Hai. Hai. Hello, Assalamualaikum. Saya Patricia dari Kuala Lumpur. Okay. Hai. Nak tanya. Soalan ni selalu berada, bukan berada, selalu dalam kepala otak lah. Soalan macam ni, apa tu, what kind of hantu ataupun benda yang seram tu yang membuatkan korang tak boleh lupa peristiwa tu sampai sekarang? Nah, itu. Peristiwa yang kita orang tak boleh lupa. Okay, betul. Peristiwa yang kita tak boleh lupa. Yes, betul Yana. Oh, okay. Amat. Saya Bungi Poi TV. Thank you. Okay. Okay, Yana jawab. Okay, pengalaman yang seram yang Yana tak boleh lupa. Okay. Ada one day tu, makcik Yana kahwin. Ada buat kenduri lah macam tu. And then, kalau kenduri mestilah ramai orang kan. Time tu tak ingat lah form berapa. And Yana pergi tidur dekat rumah pakcik Yana. Rumah pakcik Yana dengan rumah nenek Yana tu tak jauh. Benda ni siang tau, jadi siang. Biasanya seram-seram ni malam tapi jadi siang. Tak tahulah kenapa. Lepas tu, kenduri buat dekat rumah nenek Yana. Tapi Yana pergi rumah pakcik jaga anak pakcik. Kira sepupu lah, baby lagi tengah tidur. So temanlah dia tidur. Tengah teman, tengah syok-syok tidur tu dalam aircon tu, Tiba-tiba Yana hilang tau. Yana hilang, orang cari tak jumpa. Serius, dalam Yana hilang lama juga, 4 jam macam tu lah. Hilang ke mana? Tak tahu. Kira macam hilang. Lepas tu Yana kan tidur kat rumah pakcik. Tapi Yana sedar-sedar. Okay, Yana sedar-sedar, Yana dah ada jalan kaki, dah pergi dekat rumah nenek. Tapi tak ada siapa nampak Yana. So lepas tu kalau kenduri biasanya ada orang duduk kat pintu kan, macam sambut tetamu macam tu. So yang sambut tetamu tu sepupu Yana. Tapi diorang pun tak nampak Yana. Yana panggil tau, weh, diorang tak nampak. Maksudnya and Yana then, nampak diorang. Yana nampak diorang tapi diorang tak nampak Yana. Orang tengah macam, time tu diorang macam tengah kalut lah, bising sebab Yana hilang kan, tak tahu gimana.
Padahal Yana nampak Yana dalam dunia lain lah macam tu. Boleh jadi kot. Lepas tu kira panggil-panggil Yana penat juga lah panggil orang. Wei. Panggil pakcik, panggil semua orang yang Yana nampak. Tapi diorang tak nampak Yana. So bila dah penat, Yana pun masuklah bilik nenek Yana. Masuk bilik nenek Yana, Yana pun duduk atas katil kan. Sudah macam sedih lah kenapa eh. Kenapa semua tak nampak aku, aku penat panggil. Lepas tu end up Yana pun tidur. Yana pun tidur kan, sedar-sedar tu mak Yana ada kat sebelah. Cakap Umi Yana tanyalah, tadi gimana? Kenapa tinggal Alfira, baby tu? Kenapa tinggal Alfira seorang-seorang kan? Lepas tu Yana tak tahu dah jawab. Sebab Yana dah blank dah. Kira macam, tadi aku tidur kat sana, kenapa tiba-tiba aku kat sini? Macam tu lah. So baby tu pula dah kira dah bucu kat ujung-ujung katil dah. Asyik baik orang pergi cepat tengok baby tu. Ya Allah. So kira macam tak boleh, tak tahu lah nak kata macam ni dipindahkan ke masuk alam lain ke. Tapi rumah pakcik Yana tu memang keras sikit lah. Sebelum dia buat rumah kat situ macam hutan lah, tak ada siapa tinggal situ. So tu memang pengalaman tak boleh lupa lah tu. Penat tau panggil orang. Seram juga lah, tiba hilang ni. Orang cari tau. Okey, Amirul. Ya. Yeah. Amirul okey tak? Tadi ada connection loss ke? Ya, yeah, connection loss pula. Tengah-tengah duduk isteri kan. Betul macam lah connection loss. Lah hilang tak tahulah kenapa. Pergi hilang tengok balik internet. Tahu pun pergi tutup wifi. Amirul macam ya Allah tengah ada. Boleh pula tutup wifi. Aduh. Sorry lah para penonton. Ada masalah teknikal tadi. Ada orang tutup wifi. Kita tutup para penonton. Minta maaf sangat. Amira, kita teruskan dengan kita punya ketua. Sorry? Ucapan pengerusi kita. Alright. So, kata. Sekejap. Liin belum cerita lagi Liin. Dia nak habis dah nanya. So lepas tak tu sambung. Dia buanglah plastik sampah tu kat tepi jalan macam tu je. Lepas tu esok hari tu adalah yang adalah seorang ni dia ternampak ada banyak plastik sampah kat tepi jalan, lepas tu busuk pula tu. So dia macam dia pergi buka, lepas tu dia terkejut. So dia report lah polis. So masa tu kes paling masa tu lah. So apa jadi dekat pembunuh? Pembunuh tu lepas tu dia kena masuk penjara. Untuk berapa tahun tu tak ingat. 2 tahun ke berapa tahun. Tapi nanti tu dia 12 tahun ke rasanya. Lepas tu dia dah waktu nanti tu dia dah dapat keluar. Lepas tu lepas dia keluar penjara tu Dia jadi macam penyebar agama, tapi tak tahu agama apa. Itulah, macam tak tahulah dia buat apa dah lepas tu. Wife dia pun dah berpisah dengan dia, dah tak nak dah kat dia. Itulah. Main kerat-kerat. Amirul. Ya. Tadi Amirul cakap ada kisah nombor 2 tu. Oh, ada pemanggil. Okay, sebelum kita pergi lebih jauh, kita ada pemanggil di talian. Boleh perkenalkan diri? Hello. Assalamualaikum dan hai. Saya Rizwan dari Terengganu. Saya ada soalan. Saya tanya pada Lily. Lily pernah tak kena kejar dengan hantu Cina? Okay, ulang balik. Assalamualaikum dan hai. Saya Rizwan dari Terengganu. Saya tanya soalan kepada Lily. Okay, Lily pernah tak kena kejar dengan hantu Cina? Okay, tu je. Tak pernah. Itu sahaja soalan yang dia ajukan pada Lin. Hantu Cina yang lompat-lompat tu kan? Ya, itu kan? Alright, itu sahaja tu soalannya. Alright. Okay, yeah. Lin, pernah tak kena kejar? Tak
pernah, jawapannya tak pernah. Yang pernah yang ada yang ada pakai tepi macam tu. Macam tu. Ha. Lepas tu dia lompat macam ni kan. Itu hantu Cina lah. Itu hantu Cina. Yang tu hantu, yang tu kot. Yang tu hantu Cina lah kot. Sebab kalau macam kita pocong kan lompat. Kalau macam hantu Cina tempik kat atas. Jangan mention. Ya Allah. Yang tu pernah tengok dekat, pernah tengok dekat wayang je. Tak pernah tengok kat real life. Teringat pula cerita tu Upi Upin. Aduh. Pipin. Okay. Okay. Amirul nak cakap apa tadi Amirul? Alright, so apa tadi? Okay, kita kata dah nak penghujung ni. Kita sebab kita nak habis kata kisah seram ni. Kita akan kata sempena tahun baru Cina ni, kita ada kata apa kat Malaysia ni kan, orang kata pelbagai kaum dan bangsa di Malaysia ni, kata kita kenal di Malaysia ni. So kata sempena tahun baru Cina ni, mari kita saksikan video ucapan khas daripada ketua media Nabi Qodri, right, untuk kata sempena tahun baru Cina ni. Mari kita saksikan. Dan salam sejahtera. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua penonton dan pengikut Politv News dalam memberikan perkhidmatan berita secara sahih dalam talian melalui pautan media bersama. Sebagai sebuah kumpulan yang mempunyai rakan media terdiri daripada kepelbagaian latar belakang, kaum dan agama, Politv News tidak pernah gagal untuk meraihkan setiap perayaan yang ada ini dengan penuh tradisi sebagai lambang perpaduan dan rasa hormat yang wujud di kalangan warga kerja Politv News. Saya mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat menyambut Tahun Baru Cina kepada semua rakyat Malaysia yang meraihkannya. Dalam negara kita masih melawan virus tidak terlihat ini, sama-sama kita membantu frontliner berjuang bagi mengekang penularan wabak berjangkit COVID-19 ini. Terus patuh pada SOP yang telah ditetapkan. Berita terkini dan tepat hanya untuk anda kami sampaikan. Mengucapkan selamat menyambut Tahun Baru Cina kepada semua rakyat Malaysia. Kong Si Fa Cai. Okay, yang mana nak follow kita orang? Platform-platform untuk PolyTV, kita orang ada Instagram, kita orang ada Facebook, kita orang ada Twitter. Jangan lupa like page and follow kita orang untuk berita-berita dalam Poly dan dalam Malaysia. Alright. Good job. Yang pasti saya terkini tepat. Betul. Jangan jangan kongsi berita palsu. Tidak pasti jangan kongsi. Gitu. Seju. Kita ada TikTok kan? Ada. Okay. YouTube. Alright, jangan lupa subscribe YouTube channel PolyTV News, YouTube rasmi PolyTV News. Di YouTube channel jangan lupa subscribe, like and share. Right? Pergi kat YouTube, pergi kat YouTube cari PolyTV News, pergi subscribe, tekan subscribe tu bukan susah pun. Tekan subscribe, tekan bell tu. Comment, like and share. Alright? Okay, seterusnya kita ada TikTok juga untuk PolyTV News. So macam biasalah. Jangan lupa like, follow and comment ataupun share dekat kawan-kawan about PolyTV News. And jangan lupa join content semua PolyTV News yang apa PolyTV News dah sharekan. PolyTV News dah update dekat TikTok tu. Jangan lupa join content semua, okay? Betul. That's it. Betul. Alright, kata kunci pada hari ini. Tak ada main drum ke hari ini? Tak ada main drum. Okay, boleh. Alright, Lien boleh umumkan kot. Ya Allah, lagi sekali, sekali. Okay, Lien.
Lin, okay, tak Lin. Apa? Okay. Alright, kata kunci hari ini adalah berita palsu. Lagi sekali, lagi sekali macam cakap. Kata kunci hari ini adalah berita palsu. Alright, korang boleh kumpulkan kata kunci tu, pergi dekat laman web rasmi Politv News dan boleh kumpulkan di situlah dan dapat orang kata berpeluang memenangi masuk brand way. Yes. Wang tunai daripada Politv News. Betul. Kita ada masalah teknikal lagi ke? Korang kena join. Okay. Korang kena join semua apa yang Politv News buat. Best. Betul. Dan di TikTok jangan lupa duet baca berita, landing announcement. Best. Serious best. Korang kena join. Nanti dah buat apa semua tu, tag Politv News. Boleh share kat story IG ke. Betul. Ha, gitu. Alright. So, kita jumpa lagi. Alright, itu sahaja daripada kami. Terima kasih kerana menonton podcast pada hari ini. Alright, thank you guys. Bye. Jangan lupa. Bye-bye. Bye-bye.